Jumpa lagi bersama kami Sumex Minggu. Kabar hari ini Kamis 30 Desember 2021. Gempa terkini terjadi di Maluku dan Sukabumi. Gempa di kedua wilayah itu sama-sama terjadi pada hari ini Kamis 30 Desember 2021. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Berikut informasi selengkapnya terkait gempa terkini di Maluku dan Sukabumi. Gempa di Maluku bermagnitudo 7,4 berlokasi di 7.76 lintang selatan dan 127.66 bujur timur atau 45 km barat laut Maluku Barat Daya dengan kedalaman 210 km. Meskipun magnitudo gempa cukup besar, namun BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meskipun demikian, masyarakat yang berada di wilayah gempa dihimbau untuk selalu waspada terhadap gempa susulan yang mungkin bisa terjadi. Sejumlah warganet mengungkapkan gempa terasa di mana-mana, hingga ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Papua. Selain itu juga gempa terasa hingga ke Bima, NTB, Atambua, dan bahkan Tarakan, Kalimantan Timur. Sementara gempa terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, bermagnitudo 4,1 pada Kamis 30 Desember 2021, pukul 5:05 waktu Indonesia bagian Barat. Wilayah gempa di kedalaman 21 km dengan koordinat 7.78 lintang selatan dan 106.90 bujur timur, dengan pusat gempa berada di laut 95 km barat daya kota Sukabumi. Kedua peristiwa tersebut, seperti dilaporkan BMKG, tidak berpotensi tsunami, dan masyarakat yang berada di wilayah tersebut dihimbau untuk selalu waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat guncangan dua gempa di wilayah yang berbeda. Demikian Sumex Minggu, kabar hari ini, dan nantikan kabar selanjutnya. Salam.